Dalam lanjutan pertandingan pekan ke-12 Liga Inggris musim 2022-23, Aston Villa gagal meraih 3 poin saat bertandang ke markas Fulham tadi malam. Bermain di Craven Cottage, The Villans takluk dengan skor memalukan 3-0. Dengan hasil ini membuat Aston Villa terpuruk di peringkat ke-17. Sedangkan Fulham bisa merangkak ke 10 besar di posisi ke-9 klasemen sementara Liga Inggris. Pasukan Steven Gerrard memang sudah tertekan sejak awal. Mereka menerima serangan bertubi-tubi dari Fulham. Akhirnya di menit ke-36, tembakan kuat Harrison Reed mampu merobek jala Martinez. Kedudukan pun bisa berubah menjadi 1-0. Aston Villa tidak bisa memberikan perlawanan di babak pertama. Akhirnya mereka harus mengakhiri babak pertama dengan ketertinggalan. Masuk ke babak kedua, keadaan tidak semakin membaik. Di menit ke-62, gelandang Aston Villa, Douglas Luiz, menerima kartu merah. Ia pun diusir keluar lapangan oleh wasit. Ditinggal sang gelandang tentu membuat pertahanan Aston Villa makin rapuh. Benar saja, tidak lama setelahnya, tepat di menit ke-68, Mitrovic bisa menggandakan keunggulan lewat titik putih setelah Matty Cash melakukan handball di kotak penalti sendiri. Keterpurukan anak asuh Steven Gerrard bertambah setelah Tyrone Mings melakukan gol bunuh diri di menit ke-83. Skor 3-0 bertahan sampai peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan dibunyikan. Tidak lama setelah hasil buruk itu, pihak Aston Villa mengabarkan bahwa mereka telah melepas Steven Gerrard dari kursi kepelatihan The Villans. Hal itu disampaikan lewat pernyataan di situs resmi Aston Villa. Dikutip dari situs Aston Villa, juru bicara klub mengungkapkan terima kasih atas kerja keras dan komitmen Steven Gerrard dan mendoakan yang terbaik untuk masa depannya. Pria berusia 42 tahun itu kurang lebih sudah 1 tahun menjadi pelatih Aston Villa. Namun, ia tidak bisa memberikan hasil positif di tahun pertamanya menjadi pelatih Premier League ini. Situasi ini juga sangat mengkhawatirkan untuk Aston Villa. November lalu, mereka menaruh harapan besar ketika mendapuk Gerrard sebagai manajer menggantikan Dan Smith. Gerrard juga merupakan seorang pemain fenomenal dan legenda di Premier League. Selain itu, ia juga sangat impresif ketika membawa Rangers menjuarai Liga Skotlandia. Tapi Magus Gerrard tidak bisa dibawa ke Aston Villa. Gerrard tidak bisa membawa peningkatan dalam segi permainan The Villans. Ia juga tidak bisa memanfaatkan pemain seperti Philippe Coutinho. Sampai berita ini dibuat, masih belum jelas siapa yang akan mengambil alih kursi kepemimpinan Gerrard di Aston Villa. Tapi dikutip dari Guardian, mereka diperkirakan akan mengambil langkah besar dengan merekrut pelatih kenamaan Mauricio Pochettino ke Villa Park. Namun, pertimbangannya adalah apakah mantan pelatih Tottenham dan PSG itu mau memimpin tim yang ada di jurang degradasi. Opsi selain Pochettino adalah pelatih dari Brentford, Thomas Frank. Tapi sepertinya Thomas Frank masih nyaman bersama Brentford yang saat ini berada di posisi ke-10. Frank juga dikabarkan sedang berdiskusi dengan klub untuk perpanjangan kontraknya di Brentford.